Manfaat bayam membuat lovebird Kusumo kuat main 8 kelas sekaligus. Lovebird Kusumo dikenal sebagai burung fenomenal yang mempunyai energi super karena bisa main beberapa kelas lomba sekaligus. Normalnya, lovebird hanya mampu main 2-3 kelas, tapi lovebird Kusumo sudah terbiasa main 4-6 kelas, bahkan 8 kelas sekaligus. Kami ingin mengingatkan tentang prestasi lovebird Kusumo yang menang kuatrik 4 kelas lovebird di Pangkolilamin Cup 2, Jakarta 17 Mei 2015. Sontak, penonton di markas Kolin Lamil 2, Tanjung Priuk, Jakarta langsung heboh. Seminggu sebelumnya, Lovebird Kusumo main 6 kelas lomba di lapangan Yonif 516 Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Saat itu Lovebird Kusumo menyapu bersih semua kelas hingga penonton serentak melakukan standing applause. Kata Om Sigit, 6 kelas masih belum seberapa karena Lovebird Kusumo mampu main sampai 8 kelas sekaligus. Lantas, apa rahasia Lovebird Kusumo kuat main 8 kelas lomba? Lovebird Kusumo bisa diajak main sampai 8 kelas lomba. Penampilannya selalu stabil di lapangan, bahkan pada kelas terakhir masih ngekek panjang. Saat ditanya, apa rahasia Lovebird Kusumo kuat main berkali-kali? Ternyata jawabannya adalah bayam. Manfaat bayam membuat Lovebird Kusumo kuat main 8 kelas dan ngekek panjang. Lovebird Kusumo masih kuat jika diajak main sampai 8 kelas. Dan untuk memulihkan tenaganya sesudah turun lomba, kita berikan bayam untuk menjaga kondisi badannya tetap bugar dan prima. Kata Haji Sigit WMP, seperti yang disadur dari media ronggolawe.id. Berikut manfaat bayam untuk burung lovebird. 1. Bayam mengandung zat besi dan asam folat yang dapat membuat burung lovebird kuat mengikuti beberapa kelas lomba sekaligus. 2. Daun bayam mengandung serat yang efektif untuk melancarkan pencernaan lovebird. 3. Nutrisi yang terkandung dalam daun bayam bisa meningkatkan memori atau daya ingat burung. Tentu ini akan mempermudah lovebird mengingat suara burung masteran. 4. Bayam juga mengandung vitamin A dan lutein yang berfungsi untuk mencegah penurunan kemampuan penglihatan dan menambah nutrisi organ mata. 5. Selain itu, di dalam bayam terdapat kandungan kalsium dan magnesium yang dapat menguatkan tulang sekaligus mencegah osteoporosis. Lalu bagaimana cara memberikan bayam ke burung lovebird Kusumo? Pemberian bayam ke lovebird Kusumo cukup mudah. Om Sigit WMP memberikan daun bayam sedikit demi sedikit. Bayam yang daunnya lebar dipotong-potong sampai tersisa sedikit di batangnya. Kemudian lovebird Kusumo diberi bayam tersebut secara langsung menggunakan tangan. Lovebird Kusumo juga diberi batang bayam tapi cuma sedikit. Porsi pemberian bayam ke lovebird cukup 2 kali dalam seminggu. Kalau burung sedang mabung seperti lovebird Kusumo, maka pemberian bayam 3 kali dalam seminggu. Cara memberikan bayam ada beberapa cara, yakni digantung di dinding sangkar, diletakkan di wadah pakan, serta diberikan langsung seperti cara memberikan bayam pada lovebird Kusumo. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video menu bayam untuk lovebird Kusumo yang diposting di akun YouTube Sigit WMP Klaten. Demikian beberapa manfaat bayam dan cara memberi bayam pada lovebird Kusumo yang menjadikannya kuat main 8 kelas sekaligus. Jadi, setiap sesi kelas lomba selesai, lovebird Kusumo diberi bayam, lalu main lagi. Kalau sudah selesai, lovebird Kusumo makan bayam lagi, sampai beberapa sesi lomba. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird.